Saudaranya pemirsa, banyak banget sudah saudara pemirsa. Pemirsa. Salah. Kita balik lagi di Kongspirasi. Engkong punya inspirasi yang bakal tayang di Babe Idrus Channel. Top. Mau tanya apa, Boy? Gue mau ditanya-tanya, salah ya. Biasanya Eke nanya-nanya ya, Bro. Kesan pertama emas ya kagum aja itu tadi karena beliau ini merupakan idolanya anak emak almarhum. Itu aja sih kesan pertamanya, itu aja, nggak ada apa-apa karena memang benar-benar pure temen satu profesi dan satu produksi di sinetron itu. Jadi ada ya suka aja, kocak kesan pertama ya. Baik dan gampang dikelecehin, kalau orang Betawi bilang nih saudara pemirsa ya. Gampang dikelecehin, bukan sama emak aja nih tapi sama kru semuanya. Tangannya mah kebuka banget, itu doang sih. Kesan pertamanya itu aja, gak ada, gak lebih, gak kurang bahwa dia adalah seorang sosok bapak. Lu bisa gue tuntut lu main cinlok gitu. Cilok aja enak pakai caos sama kecap, cinlok. Wah, sembarangan, ente gosip ente, dari mana sih ini, hoax tau gak lo? Gak ada cinlok-cinlok, gak ada tuh kita cinta lokasi, gak ada. Ya itu tadi, awalnya kan mereka, kita sama-sama masih punya pasangan dan diketemukan satu produksi. Dan Allah punya kehendak, istrinya Babe meninggal. Dan kita diketemukan lagi di produksi, satu produksi lagi yang lain. Sampai sekian juga, alhamdulillah panjang juga episodenya. Nah dari situlah, dan kebetulan juga saya juga sudah lonely gitu, udah sendiri gitu. Boleh dong, satu sama satu jadi dua, oke? Okay? Babe itu merupakan nih seorang seniman yang ikhlas. Berarti karena kayaknya kerjanya ikhlas gitu lah. Terus dan karena Babe ini kan sebenarnya kalau di dunia acting itu otodidak. Ya, awalnya karena beliau tuh di musik. Jadi ya kalau ya multi talent lah ya, acting oke, okay, ya kan, musik oke, okay, gitu. Terus teater juga oke. Okay. Multi talentan ya? Nah, iya, talentan. Katanya emang kita ngirik cabe. Woi, talenta. Masa lo baca apa di kamus? Nggak ngerti. Sudah pemirsa kayaknya. Kalau Babe seorang sebagai suami di mata Ma khususnya ya, beliau adalah seorang bapak, seorang guru, seorang teman. Tapi yang pasti ya sebagai suami lah ya, suami Eke Cin ya. Terus baik dan apa ya? Ya apa adanya lah. Dan Babe nggak pernah nutup-nutupin apapun itu. Selalu terbuka ya. Kok paket komplit lah untuk Babe di mata emak. Insya Allah ya, ya pah ya. Setiap manusia pasti ingin yang baik dan terbaik untuk orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, dan orang yang kita sayangi. Apalagi ini seorang suami, suami kita yang dimana notabene adalah imam dan kepala keluarga untuk sebuah keluarga, termasuk suami saya, Idrus Badani. Doanya untuk Babe atau Papa, suamiku yang tercinta dan tersayang. Insya Allah selalu sehat, panjang umur, dan selalu sayang sama Mama. Ya pokoknya yang terbaik untuk Papa. Insya Allah, amin.